Ya, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya kami. Untuk kali ini saya akan coba untuk review satu dagangan yang sangat murah meriah, sangat yang bagus, yaitu mobil Hyundai Grand Africa. Seperti apa mobil tersebut? Yuk kita simak bareng-bareng untuk mobil Hyundai Grand Africa. Untuk yang pertama teman-teman, ini Hyundai Grand Africa 2013 sudah mengalami facelift-nya dari pertama pengeluaran di Grand Africa-nya, yaitu teman-teman bisa lihat untuk bagian headlamp depan sudah dibikin kaca hitam hitaman. Terus untuk bagian di fog lamp sini sudah diberikan sedikit garnish ya. Terus di bagian grillnya pun sini lebih tajam daripada yang Grand sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat untuk bagian velg ini sudah mengalami cat. Banyak teman-teman yang nanya, ini velg sudah diganti ya, Vic? Bukan, ini belum saya ganti dan juga belum saya cat. Cuman ini benar-benar bawaan dari pabrik Hyundai Grand Africa-nya. Untuk membedakan di 2011 sama 2013-14 sampai akhirnya 2015, ini mobil sudah disuntik mati ya. Kita cek untuk bagian yang dalamnya, mesin dan lain sebagainya. Cuman sebelum lanjut, teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu untuk channel kami, oke? Di spionnya di sini sudah disematkan untuk lampu sein ya, ini akan memudahkan kita di saat kita akan membelok kanan ataupun nanti memberikan lampu hazard jika kita berhenti, itu kan. Nah, di sini juga disematkan untuk bagian talang air nanti teman-teman di suatu keadaan hujan membuka sedikit tidak terkena air hujan. Yang menarik bagian mobil ini bagi saya adalah bagian handle pintunya ya teman-teman. Ini seperti handle pintunya di mobil MPV ataupun SUV, padahal ini mobil hatchback. Dari panjangan total itu ada sekitar 4 meter lebih dikit. Dengan lebar 1,7 meter mobil ini di saat nanti teman-teman parkir di garasi pun mobil ini tidak terlalu lebar. Untuk membuka bagasi pun teman-teman nggak harus lewat depan karena mobil ini sudah dilengkapi untuk bagian penutup belakang, pintunya bisa buka secara otomatis. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk hidrolik dan untuk karbonet, walaupun 6 tahun masih ada di mobil ini karbonet. Nanti cuma nanti untuk mobil ini karbonatnya hanya maksimal kurang lebih di 10 kg, jangan lebih, nanti buat muat semen jeblok gitu kan. Nah, yang paling istimewa mobil ini adalah bagian bagasinya sangat luas. Ini bisa muat untuk nasi rames ataupun mungkin beli makanan apa, bisa untuk syukuran ya nanti teman beli mobil ini. Nah, ini untuk kuncinya masih serep semuanya teman-teman, sebagian dapat untuk kuncinya dan alarmnya pun ada semua. Yuk nyalakan mesinnya. Untuk menyalakan teman-teman harus pijak untuk bagian koplingnya gitu ya, kayak menggunakan mobil Yaris. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bagian dashboard mobil ini dibikin bagus dengan bahan yang material plastik, cuman dibikin sedikit berseliki biar enggak mudah untuk menaruh barang lepas. Yang paling saya suka untuk mobil ini adalah keunikannya di saat kita mau memundurkan pun kita nggak seperti biasa mobil Jepang karena mobil Korea sebenarnya nggak bisa seperti ini, maka ditarik sedikit dan ke kiri depan, nanti mobil ini bisa mundur gitu kan. Untuk head unit di sini masih head unit bawaan dari Hyundai sendiri ya, dimana mobil head unit ini sudah bisa menggunakan dengan USB AUX dan FM serta untuk CD. Dimana untuk bagian mobil tersebut
sudah terkoneksi dengan baik, switch kontrolnya di bagian setir ini. Ini untuk bagian kiri untuk menambah atau mengurangi volume, bagian kanan itu untuk menggunakan mode mau FM, RCD ataupun dengan radio. Aduh. Kita untuk mengubah di bagian center mobil ini. Ya, untuk setirnya pun teman-teman bisa lihat di sini sudah steering cuman belum teleskopik. Ini bagus. Itu. Mobil ini walaupun tahun 2013 untuk KM-nya sendiri masih 49.000, masih rendah. Ya, teman-teman ya. Oke, di sini di bagian tengah ada untuk cup holder. Di sini ruang untuk power outlet dan pematik api. Ya. Dan di sini untuk bagian penyimpanan lain. Oke. Adalah di bagian untuk tengah. Ini ada bagian untuk menurut kacamata. Ini walaupun mobil yang sekarang harganya lebih murah daripada LCGC, cuman dengan fitur yang sangat baik. Karena dilengkapi juga untuk bagian airbag di bagian pengemudi, gitu ya. Untuk bagian sunspacernya, teman-teman bisa lihat, ini masih dibungkus plastik semua. Semata untuk bagian kaca tengah, bagian kaca. Untuk bagian penumpang pun sudah diberikan untuk spion yang diberikan kaca untuk sunspacernya. Spion tengah, ini semuanya masih bagus, normal. Dan tahu baca, di sini juga tengah ada lengkap banget ya. Walaupun di bagian depan ada, cuman di bagian tengah pun ada ya. Cukup. Untuk mobil ini, mobil hatchback yang benar-benar mungil, yang cakep. Nah, ini teman-teman bisa lihat di saat saya menggunakan mobil ini pun ya, maaf, saya nggak pakai seatbelt. Nah, ini mobil walaupun sudah 6 tahun, cuman bagian kaki-kakinya pun sangat masih nyaman, ya, belum ada getaran sama sekali. Ini sangat irit untuk kondisi BBM-nya sendiri. Ini mungkin hampir sama dengan Yaris ya, di angka 115 bahkan sampai angka 117 km per liter untuk bagian dalam kota ya. Nah, untuk bagian odometernya ini bisa lihat, ini bisa terlihat untuk penggunaan transmisinya, di transmisi berapapun sudah ada indikatornya, maaf. Ini saya pakai kemarin perjalanan dari Purbalingga ke Cilacap pun saya cukup dengan 50.000, itu bisa untuk pulang pergi. Ini sudah 6 percepatan ya teman-teman, ya, bagus. Walaupun ini mobil yang bisa dikatakan bagi masyarakatnya kita itu mobil Korea, cuman tumpangannya melebihi mobil Jepang gitu. Teman-teman, cukup sekian dari kami. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, ya, ini mobil tahun 2013, pajak bulan 6 2020 nanti ya. Ini untuk seri GL-nya, generasi GL. Kami buka harga 110, nego dikit ya. Nanti di bawah di deskripsi itu ada nama saya, nanti silakan hubungi ke nomor saya aja langsung ya. Oke. Cukup sekian, mobil kita berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata ngomong. Salam bahagia dan salam. Thank you.